Pemirsa, wilayah Sumatera Utara hingga Aceh tadi malam gelap gulita menyusul kebakaran perusahaan pengolahan kayu Canang Indah di Kecamatan Medan Belawan yang menyambar kabel listrik sutet di atasnya. Api dengan cepat melahap perusahaan pengolahan kayu Canang Indah di Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara pada Minggu malam kemarin. Besarnya api tak hanya sulit dipadamkan, tapi juga menyambar 4 kabel listrik sutet PLN tepat di atasnya hingga putus. Tak hanya kota Medan yang gelap gulita, tapi juga sebagian besar wilayah Sumatera Utara hingga Aceh. Sejumlah saksi mata menyebutkan api mulai muncul sekitar pukul 4:30 pagi, Minggu sore. Sempat terdengar 2 ledakan yang cukup kuat. Saksi lain mengatakan sebelum kebakaran melihat ada orang membakar sampah di sekitar lokasi.